Pada hari ini, Kamis Kliwon, tanggal 30 September 2020, di pinggir Berantas, depan DKT. Hai semuanya! Karena jarang terlihat oleh manusia, beberapa jenis hewan sering dianggap langka dan terancam punah. Meski jarang terlihat manusia, beberapa hewan langka juga sempat muncul dan menampakkan diri. Nah, di video kali ini, Mimin akan ngebahas beberapa sosok hewan langka yang terekam kamera. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Beberapa waktu lalu, seorang warga sempat merekam sosok buaya putih yang dikenal langka. Meski sering dianggap mitos oleh para warga, sosok buaya putih itu tampak menampakkan diri di pinggir sungai. Dalam rekaman video, warga hanya berani merekam sosok buaya putih itu dari kejauhan. Melihat kemunculan hewan langka itu, warga tampak kaget saat merekam buaya putih itu dari kejauhan. Menurut perkiraan warga, buaya putih itu memiliki panjang sekitar 3 atau 4 meter. Sontak aja, rekaman kemunculan buaya putih ini lantas viral di media sosial. Pada hari ini, Kamis Kliwon, tanggal 30 September 2020, di pinggir Berantas depan DKT. Sur, Mas Agung punya, Mas Agung ya, ayo lur. Buaya putih muncul, arep enek teng ngoropo iki ya. Ketika menyusuri goa, beberapa warga Cina malah menangkap sosok salamander raksasa. Dengan tubuh yang sangat besar, salamander raksasa itu ditempatkan di sebuah kolam oleh para warga. Mendengar temuan hewan langka itu, peneliti Cina lantas datang ke lokasi untuk melihatnya secara langsung. Menurut para peneliti, salamander raksasa yang ditemukan oleh warga memiliki usia 200 tahun lebih. Karena temuan mengejutkan itu, rekaman video salamander raksasa yang langka itu lantas viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Ketika lagi mancing, warga Rusia malah menangkap seekor ikan lele raksasa berkulit emas. Dalam rekaman video, pemancing itu tampak takjub melihat penampakan lele emas yang ditangkapnya. Dengan warna kuning cerah, lele emas raksasa itu sempat digendong oleh pria itu saat di pinggir sungai. Tapi karena dikenal sangat langka, pemancing itu harus melepaskan lele emas raksasa itu kembali ke habitatnya. Rekaman video lele emas raksasa ini lantas viral di media sosial. Rock. Itulah beberapa sosok hewan langka yang terekam kamera. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat hewan langka semacam itu?